Sahabat Mutiara Kasih, beberapa waktu yang lalu rumah kami kedatangan kucing dan 5 ekor anak bayi kucing. Meskipun kami sudah menyediakan makanan kucing, namun ternyata ibu kucing merasa kekurangan dan dia meloncat pagar untuk mencari makanan di sekitar rumah kami. Anak yang mulai besar, dia belajar meniru tingkah laku ibunya dengan naik-naik pagar dan mencari makanan di sekitar rumah kami. Demikian juga dengan kita. Orang tua kita akan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kita sebagai anaknya belajar bertingkah laku dan berperilaku seperti orang tua kita. Orang tua kita memberikan pendidikan dasar dan teladan bagi kita. Oleh karena itu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Markus 7 ayat 10, hormatilah ayahmu dan ibumu. Marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Salam sukacita kasih.